Wah, wis angel. Wah, iki meneng. Ya, emben mau di sini kan? Nah, itu. Wah, datang dari belakang maunya ke depan. Itulah Indonesia. Oke, Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali di Posibel 92. Detik-detik palang pintu akan tertutup. Hari ini kita saksikan dari Posibel sudah dikomando oleh Bapak Eko. Sebentar lagi palang pintu akan tertutup ya. Nah, dan kendaraan tidak boleh lewat ya. Untuk itu harus diamati betul kendaraan, karena tidak sembarangan ini asal ceklak-ceklik ya, harus memperhatikan keselamatan juga. Kiranya sudah aman dan kayaknya detik-detiknya mulai ya ini. Ya, sudah menyala. Palang pintu kereta segera akan tertutup dan sudah mulai turun. Semua kendaraan harus berhenti. Ya, untungnya di sini tidak terlalu ramai ya, terlalu padat. Tapi di sebelah arah selatan. Ayo pak, dua arah pak. Masuk ya, jangan masuk, dua arah pak. Ya, masuk sana, bagus. Ya, masuk pak, dua arah pak, jangan nerobot pak. Ini jatahnya orang lain pak, gantian nanti. Waduh, wes, angel wes. Karena jalannya juga sempit, Pak. Nanti kalau ketemu di sana dibuka, di sini dibuka, itu akan menimbulkan kecelakaan. Kalau nggak kecelakaan, ya macet gitu, Pak ya. Kita semua kada mau macet. Mbak, jangan masuk, Mbak. Sampean datangnya belakangan, maunya di depan. Wah, wis angel. Wah, iki meneng. Ya, sampean mau di sini kan? Nah, itu. Wah. Datang dari belakang, maunya ke depan. Itulah Indonesia. Oke, pak. Wah, dua arah, pak. Jangan masuk, pak. Ke sana, pak. Kasihan yang nanti dari arah sana, pak. Tetap dua arah, pak. Jangan masuk, pak. Mantap. Oke, selanjutnya. Kita akan kontrol sebelah sini. Sepertinya disiplin, ya. Ya. Tetap dua arah, Pak. Jangan masuk di jalur orang lain, ya. Di sana ada marka jalannya, tidak putus-putus. Jadi kalau tidak putus-putus, berarti tidak boleh mendahului jalurnya sendiri-sendiri. Nah, kita sedikit-sedikitnya belajar marka jalan, ya. Nah, ini contohnya ini. Yang belakang mau di depan. Kita lihat. Nah, ini wong koyok apa koyok ini coba. Ya, tuh kan. Masuk, Pak. Masuk. Ya, bagus. Masuk. Dua arah. Kan arah dari belakang maunya ke depan. Itulah Indonesia. Angel. Angel teman tuturanmu. Angel teman tuturanmu. Dua arah. Ayo, Mak. Jangan masuk, Mak. Jangan nyerobot, Mak. Waduh, mae. Ayo masuk, dua arah. Iya, hati-hati. Ya, sebentar lagi kereta api Pandanwangi akan segera melintas. Loh, kita saksikan detik-detik kereta api akan melintas di perlintasan JPL 92. Ya, akhirnya selamat. Ya, Pak Masinisnya sudah melambaikan tangan. Awas mas, dua arah, hati-hati mas, jangan terlalu dekat. Ya, awas, tuh kan, wah, arepe didu sepedae. Oke, padat sekali, minggir ya, dua-dua, jangan tiga-tiga, berbahaya. Jalannya sempit ya, tidak cukup, dua-dua saja. Dua-dua Mbak E, jangan terlalu ke tengah. Beri
memberikan kesempatan kepada orang lain, pengguna jalan yang lain. Ya, terima kasih, jangan nyerobot jalan ya, kasih kesempatan orang lain. Ya, kendaraan roda 4 silakan masuk. Sepeda motor arah kiri, agak minggir ke kiri. Ke kiri Pak ya, jangan terlalu ke tengah Pak, jangan terlalu ke tengah Pak. Oke, lumayan hari ini kendaraan roda 4 cukup padat ya. Penuh. Pelan-pelan Pak. Perlintasan kereta api Pak. Pelan-pelan Pak. Ada sensor roda soalnya di sana ya. Pelan-pelan saja. Gantian ya. Ternyata masih cukup panjang. Hari ini tanggal 30 ya. 30 April 2024. Perlintasan kereta api JBL92 cukup padat kendaraannya. Kita saksikan masih belum ada yang berhenti ini. Terpaksa harus dihentikan oleh petugas untuk bergantian. Ya, petugas dari Dishub ternyata menghentikan laju kendaraan roda 4 dan diarahkan ke roda 4 yang di sebelah utara. Ya, hati-hati Pak, pelan-pelan Pak. Pelan-pelan Pak Sopir. Pelan-pelan Pak Sopir. Ya, hati-hati pelan-pelan sepeda motor. Minggir ya, minggir. Ya. Hati-hati Mbak, bawa anak kecil Mbak. Waduh, Mbaknya sudah punya anak ya. Ya, pelan-pelan, hati-hati. Aman, aman. Aman, 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 aman. Oke, petugas kembali mengatur di sini di perlintasan. Rupa-rupanya harus bergantian ya, kendaraan roda 4 selanjutnya dari arah utara akan menuju ke selatan diberi kesempatan. Ya, hati-hati Pak Sopir, hati-hati Pak Sopir, mantap. Pelan-pelan yang penting sampai tujuan. Mantap, mantap bro, jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Mantap. Oke, kendaraan masih terpantau padat melintas di perlintasan JBL92. Tanggal 30 April terakhir bulan April ini 2024 jam 16.15 waktu Indonesia bagian barat. Cukup padat. Oke, dan akhirnya kita cukupi ya pantauan arus di perlintasan kereta api JBL92 hari ini. Oke, sebelum saya pamit, mohon yang belum subscribe segera subscribe ya, like, comment, and share ya. Dan kita akhiri sampai di sini. Bila itu baik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.